Mobil Bupati Pangandaran JJ Wiradinata kecelakaan di Jalan Ciamis, Banjar pada Senin, 7 Agustus 2023, malam. Mobil Alphard milik JJ dengan nomor polisi D1129 UBN itu bertabrakan dengan sepeda motor Beat di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis. Dalam kecelakaan tersebut, pengendara motor bernama Saneno warga Pamarican Ciamis luka parah dan dirawat di rumah sakit. Adapun saat kejadian, JJ sedang tertidur dan langsung terbangun mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kepala Desa Karangkamulian, Uus Uswandi, membenarkan informasi bahwa mobil Bupati Pangandaran kecelakaan. Uus juga menyampaikan bahwa dia mengetahui insiden tersebut, bahkan turun langsung ke lokasi kejadian untuk membantu mengurus pengendara motor yang terluka parah. Sehingga harus dirujuk ke RSUD Banjar dan kemudian dirujuk lagi ke RS di Banyumas. Kasat Lantas Polres Ciamis AKP Asep Iman Hermawan juga membenarkan kejadian tersebut. Kronologis kejadian berawal saat mobil Alphard hitam datang dari arah Pangandaran menuju Tasikmalaya. Sedangkan sepeda motor datang dari arah sebaliknya, hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kendaraan roda 2 itu terlalu mengambil jalur ke sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan kendaraan roda 4 di wilayah Desa Karangkamulian.